Hi guys, you're still watching Isalem. Berita bahagia pernikahan Maya Estianti dengan Irwan Musri masih jadi perbincangan hangat di minggu ini. Unggahan foto-foto bahagia juga ucapan selamat masih membanjiri akun pribadi media sosial Maya. Namun, di balik kebahagiaan itu, publik masih banyak yang bertanya-tanya, apakah Maya benar-benar bahagia? Pertanyaan yang mencuat ke permukaan ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Maya dikenal sebagai pribadi yang mandiri. Pasca bercerai dari Ahmad Dhani, Maya hampir tidak pernah berbicara soal kisah asmaranya, apalagi keinginannya untuk menikah. Namun, justru ketika usianya yang tengah berkepala 4, Maya secara tiba-tiba memutuskan untuk mengakhiri kesendiriannya. Selain pertanyaan apakah Maya benar-benar mencintai Irwan Musri, pertanyaan lain yang ramai dibicarakan oleh publik adalah soal perasaan Ahmad Dhani. Benarkah Dhani masih menganggap bahwa Maya adalah ratu di hatinya? Mengingat perjalanan kisah cinta mereka yang cukup panjang dan penuh perjuangan. Dari mulai usaha Dhani dalam meluluhkan hati Maya, hingga pernikahan yang sempat terganjal restu orang tua Maya. Well, first cut is always the deepest. Thank you.
In the world. Nangis bahagia, sedih. Sedih karena bunda pasti jarang rumah, bahagia karena terharu juga. Dan alhamdulillah sah.